Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Ini di sini pas daleman seat postnya, framenya agak tajam. Terlihat ini ada sambungan bekas pabriknya. Oke, langsung saja kita amplas. Kita mulai dari atas dulu. Pinggiran framenya kita amplas pelan-pelan dan sampai terasa halus. Itu menunjukkan berarti sudah nggak tajam lagi pinggiran framenya. Untuk pengamplasannya dilakukan secara sabar karena ini framenya terbuat dari besi, jadi lumayan agak keras ya. Terus amplas sampai ke dalam, dan sela-sela ini juga harus diamplas karena ada sambungan bekas pabriknya, jadi terasa mengganjal. Kalau di frame alloy tidak ada sambungan pabriknya, jadi amplasnya cukup sela-selanya saja sama di atasnya saja. Oke, kita gulung dulu amplasnya, dan dalamnya harus benar-benar halus karena bekas sambungan pabriknya, pipanya masih ada garisnya. Terus digosok terus sampai halus. Oke, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa nantikan video yang lainnya. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, ditunggu ya, karena saya akan membuat video tutorial lainnya yang tentu lebih bermanfaat dan juga saling berbagi ilmu. Semoga seat postnya tidak lecet lagi dan mulus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.